Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Yenitawati dengan pengisi suara Rumi, Konferensi Pers. Selamat mendengarkan. Aiden sudah sampai di gedung Alexan yang merupakan tempat diadakannya konferensi pers. Para awak media sudah menunggu di depan ruangan itu. Per stasiun televisi hanya diperbolehkan 2 orang untuk masuk, yakni seorang kameramen dan seorang reporter saja. Aiden terlebih dahulu menemui Haira di salah satu ruangan. Sayang, ayo ganti pakaianmu dengan ini. Haira memberikan sebuah paper bag yang berisi pakaian untuk Aiden. Apa? Tapi kenapa? Tanya Aiden. Karena aku ingin kau memakainya. Aku hanya ingin kau terlihat sederhana. Tidak wah seperti pengusaha yang sok sempurna jika di depan kamera. Apa? Kenapa? Kok tidak mau ya? Haira meneluk sedih. Baiklah, aku akan mengganti pakaianku. Setelah mengganti pakaian, Aiden dan Haira memasuki ruangan inti di gedung itu. Mereka terlihat tersenyum pada para awak media. Kini semua tahu bahwa Alexander bukanlah orang yang sombong seperti dugaan mereka sebelumnya. Mereka sudah duduk di kursi yang telah disediakan dengan semua alat perekam suara yang memenuhi meja tempat mereka duduk. Dia dengan setia berdiri di belakang mereka untuk memastikan keamanan mereka. Ruangan tersebut memang sudah aman karena sistem keamanannya sudah diperkuat. MC pun memulai acara tersebut. Selamat pagi semua. Seperti yang sudah kita ketahui, berkumpulan di sini untuk mendengarkan Tuan Said Alexander memberikan penjelasan mengenai kemunculan beliau dengan wajah asli. Kita mulai pertanyaan dari urutan depan saja dan hanya memiliki satu kesempatan untuk bertanya. Silakan. MC menunjuk seorang reporter di ujung depan sebelah kanan. Terima kasih, Tuan. Tuan, apakah alasan dibalik penyamaran Anda menjadi karyawan biasa di kantor Anda? Saya hanya melihat seperti apa kinerja para pekerja di perusahaan saya. Saya hanya tidak ingin ada pengkhianat dalam perusahaan saya. Tuan, apakah Nona Haira tahu sejak awal tentang penyamaran Anda? Tidak, saya juga sama sekali seperti kalian. Tuan, apakah ada pengkhianat dalam perusahaan Alexan? Alhamdulillah tidak ada. Tuan, kenapa baru 2 tahun ini Anda memimpin perusahaan Alexan? Karena tahun-tahun sebelumnya, saya sedang fokus mengenyam pendidikan di Australia. Tuan, apakah semua klien Tuan tidak ada yang tahu siapa Anda sebenarnya? Tidak ada, karena saat meeting dengan klien, saya selalu mengirim sibot. Pak Ferry, wakil saya. Selama penyamaran Anda, apakah Anda pernah mendapat perlakuan yang buruk dari orang-orang sekitar? Jika pernah, apakah Anda maafkan mereka? Jika saya jawab tidak, tentu itu munafik sekali. Berapa kali saya pernah dihina dan diejek, tapi saya tidak mempermasalahkannya. Bukan salah mereka jika saya adalah orang miskin yang dihina. Saya maafkan mereka. Beberapa minggu yang lalu, Anda pernah mengalami kecelakaan. Bisakah Anda menjelaskan perihal itu, Tuan? Itu kecelakaan yang tidak sengaja. Tuan, seperti apa rasanya sayang Tuan kepada Nona Haira? Dan benarkah saat ini Nona Haira sedang hamil? Maaf Tuan jika saya lancang. Aiden menoleh ke Haira yang sedang duduk di sampingnya dan tersenyum. Dia menggenggam tangan Haira dan tersenyum lembut. Dia adalah hidupku. Dia nafasku. Dia segalanya untukku. Aku bahkan tidak akan bisa hidup tanpanya. Aku mencintainya dengan segenap jiwaku. Dan kini, dia memang sedang mengandung anakku. Aiden mencium punggung tangan Haira. Seketika ruangan menjadi sedikit berisik, karena mereka tidak bisa menahan suara saat melihat adegan manis seorang Aiden Alexander. Dengan begitu, selesailah pertanyaan dalam konferensi pers itu. Haira dan Aiden diminta berpose sebelum meninggalkan ruangan itu. Haira yang pada dasarnya memang sedikit barbar, bergaya dengan bibirnya sedikit dimajukan. Selesai berfoto, mereka pun pergi keluar. Rencananya hari ini mereka akan langsung pulang ke rumah. Sementara itu, Dina yang pernah melempar Haira dengan kue saat peresmian rumah barunya, duduk bergetar setelah menyaksikan konferensi pers di televisi. Dia telah melakukan kesalahan fatal pada seorang istri Alexander. Pantas saja, dia miskin dalam semalam setelah berbuat jahat pada Haira. Bulura yang pernah menghina Aiden saat menyuruh pakaian juga tengah gemetaran saat menyaksikan hal itu. Robby masih menemani Salsa yang masih pingsan di ruang kesehatan di kantor Alexan.
Zico mengamuk di kantornya karena ternyata Aiden adalah Alexander yang lebih hebat darinya. Sedangkan Risha tersenyum bahagia saat menonton acara tersebut di rumah bersama Sang Madu. "Kakak, kau pantas melewatkannya. Aku harap setelah ini, kalian bisa menolongku keluar dari rumah laknat ini," batin Risha. "Terima kasih yang sudah mendengarkan." Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.